Beginilah ungkapan Astrid tentang perjanjian pranikah dengan sang suami. Video ini diunggah akun Instagram @insta_julidkamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Tampak dalam video tersebut Astrid sedang mengikuti sebuah acara. Astrid sedang ngobrol dengan pemilik acara. Astrid menyampaikan bagaimana waktu pertama kali suaminya mengajak dia menikah. Dalam acara tersebut Astrid mengungkapkan tentang perjanjian pranikah dengan suaminya. Astrid akan menganggap suaminya sebagai kepala rumah tangga dan imam baginya. Tapi jangan pernah tidak menghargai dan menghormati Astrid. Dalam video tersebut Astrid mengenakan dress yang berwarna putih. Unggahan akun Instagram @insta_julid mendapat komentar dari para netizen. Waktu gue ketemu sama suami gue bilang gini pertama kali waktu dia ngajak nikah. Hey, lo ganteng, gue cantik. Lo bisa kerja, gue juga. 13 tahun gue cari uang, gue bilang gitu. Gue akan menghargai lo, tapi lo juga menghargai gue. With or without you, I can live. Lo mau gak kita bersama-sama? Kita saling menghargai, kita saling menghormati, jangan ada yang mengkhianati. Agree? Ingat, lo ganteng, gue cantik. Lo punya uang, gue juga. Tapi gue gak mau jadi sombong. Gue akan menganggap lo kepala rumah tangga gue, lo imam gue. Tapi lo jangan sekali-kali tidak menghargai dan menghormati gue. Deal? Deal. Kita nikah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!